Antara perkara yang sering menjadi perbincangan dalam industri perfilman dan juga drama tempatan ialah mengenai karya-karya dari negara jiran iaitu Indonesia. Bagaimana filem dan juga drama seri seperti sinetron dari Indonesia mampu masuk ke Malaysia dan sambutan yang sangat menggalakkan. Namun berbeza pula apabila melibatkan filem dan juga drama Malaysia yang seolah-olah tidak mendapat tempat di Indonesia. Untuk membincangkan perkara ini bersama saya di talian pada ketika ini ialah pengarah Irma Fatimah dan turut serta Dato' Azliana Profesor Dato' Sri Dr. Hassan yang merupakan CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Ustazita Sunia Berhad. Assalamualaikum dan selamat petang kedua-duanya. Tapi saya tahu banyak yang ingin dikongsikan ataupun ingin diperkatakan oleh Puan Irma. Tapi mungkin sebagai permulaannya dahulu, Dato' boleh kongsikan. Difahamkan ada satu program ataupun inisiatif yang digerakkan ataupun yang telah diusahakan oleh Ustazita yang dinamakan sebagai Bridge to Brilliant yang antara lain ada banyak perkara ataupun cabang-cabang yang dibincangkan, salah satunya berkaitan dengan seni. Mungkin sebagai permulaannya, Datuk boleh kongsikan tentang inisiatif dan program ini dan kenapa memilih Indonesia dalam menjalankan usaha kerjasama ini. Okey, ini adalah program Bridge to Brilliant 2.0 di mana pihak Ustazita Sunia Berhad dah pun ini adalah kali ketiga kami berurusan bersama pihak di Indonesia, dan kita melihat industri kreatif itu adalah industri yang perlu kita hubung jalinkan kedua-dua buah negara, dan saya rasa pertemuan dan antara pihak kami di sini yang diwakili oleh Kak Irma Fatimah dan juga producer-producer di sana adalah untuk membincangkan tentang industri kreatif di mana kita rasa budaya serumpun dua negara, dan Indonesia adalah negara yang paling sesuai untuk kita nak bekerjasama. Jadi Ustazita rasa platform industri kreatif itu adalah satu platform yang mungkin boleh didekatkan juga dengan seluruh lapisan masyarakat. Sebab itu kita memilih industri kreatif, dan hubungan dua hal yang kita buat juga untuk memperkasakan lagi industri especially Malaysia di Indonesia. Soalan yang selalu ditanyakan adalah bagaimana karya dari Indonesia misalnya boleh ditayangkan dengan begitu mudah di panggung Malaysia, tapi sebaliknya bagi karya tempatan ataupun karya pada Malaysia melalui jalan yang cukup sukar untuk ditayangkan di sana. Mungkin di waktu ini Puan Irma mungkin boleh beri sedikit gambaran, jika diberi sekalipun ataupun kalau saya melihat pada caption dalam Instagram Puan Irma pun ada mengatakan kalau diberi peluang ataupun pilihan pun ia bukanlah kategori grade yang kita mahukan, di grade B yang diberikan. Mungkin daripada sesi pertemuan bersama dengan pemain industri di sana di Indonesia, apa mungkin jawapan yang mereka berikan kepada persoalan yang ditanyakan oleh Puan Irma? Okey. Kalau kita nak cerita tentang menembusi pasaran Indonesia itu, ini bukan satu benda yang baru. Ini telah berlaku sejak daripada tahun 1986 lagi. Pada tahun 80-an, bermula daripada tahun 86, lebih kurang 21 buah filem usaha sama yang telah terjalin antara Malaysia dan Indonesia. Kita pernah masuk ke dalam Indonesia. Drama-drama kita juga pernah masuk ke dalam stesen TV Indonesia satu ketika dulu. Filem kita juga pernah masuk. Jadi, kemudian dia menjadi hambar. Apa yang mampu saya katakan, kita kena ukur baju di badan sendiri. Apabila seekor itik nak masuk ke dalam reban ayam, sudah tentu ayam tidak boleh ajar itik berenang. Ayam juga tidak boleh ajar itik berkokok. Tapi itik juga tak boleh ajar ayam berenang. Maksudnya apabila kita berada dalam satu kandang yang sama, iaitu seni, seni itu sangat subjektif, dan saya menyalahkan strategi yang kita tidak buat dengan baik. Kalau satu ketika dulu pernah ada, kenapa sekarang tak boleh ada? Jadi it's just matter of strategi kita yang tidak betul lagi. Saya rasa yang belum betul mantap dan padu untuk kita masuk ke Indonesia. Puan Irma, sama ada saya secara peribadi ataupun rakyat Malaysia yang lain, dan seperti apa yang dikatakan oleh ataupun dikongsikan oleh Puan Irma sebentar tadi, kita ada melalui era kegemilangan kita 1980-an, fast forward dan menuju kepada beberapa tahun mendatang. Setakat ini, kalau tanyalah di mana rakan-rakan Indonesia kita yang mereka hanya kenal baik Siti Nurhaliza ataupun drama ataupun filem animasi Upin Ipin. Jadi mungkin soalan saya, sejauh mana ataupun
adakah pemain industri di Indonesia begitu memilih dalam menentukan produk ataupun apa yang mereka ingin tayangkan? Adakah penentuan yang dilakukan itu berdasarkan kandungan ataupun konten itu semata-mata, ataupun bagaimana kita nak lihat? Adakah kita ni kurang komersialnya ataupun bagaimana, Puan Irma? Tidak. Saya tak setuju itu. Kalau sekiranya, kalau nak bandingkan tentang pembikinan, kita juga ada karya-karya yang hebat yang kita boleh tayang di Indonesia. Orang Indonesia, untuk pengetahuan umum, ada orang Indonesia yang menonton, yang ingin menonton drama-drama Malaysia, dan mereka terpaksa cari platform-platform tertentu untuk mendapatkan drama-drama tertentu. Kalau nak kata kita tidak ada karya-karya yang hebat, kita sama hebat yang kita boleh masuk ke dalam pasaran Indonesia. Cuma karya apa yang kita bawa. Satu ketika dulu kita pernah bawa karya yang hebat, dan kita juga menghilangkan orang kata kepercayaan mereka kepada kita dengan menghantar karya-karya yang tidak hebat setelah itu. Sehingga ke hari ini mereka masih kenal siapa P. Ramlee, mereka masih tahu beberapa pelakon di Malaysia dulu waktu itu, ya, pada tahun-tahun tersebut. Jadi kenapa sekarang kita tidak melakukan perkara yang sama? Saya yakin dan sangat percaya bahawa kita mempunyai karya yang hebat, yang setanding dengan mereka, yang mampu untuk memasuki pasaran Indonesia. Datuk, dalam masa yang sama, mungkin boleh kongsikan dalam pertemuan bertentang mata dengan pengkarya daripada Indonesia dan juga Malaysia, wakil-wakil termasuk dari Puan Irma Fatimah sendiri, apa mungkin aras penerimaan dalam pertemuan itu dan apa mungkin yang dibincangkan, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini? Saya rasa sangat, orang kata, teruja bila kita diterima dan dipanggil untuk kunjung hormat bersama producer-producer hebat di sana, iaitu Ram Pujabi, Manoj Pujabi, kita ada Deddy Mizwar, ya, bersama dengan kita, dan ada dalam kalangan 6 ke 7 producer yang bersama dengan kita pada hari itu, dan mereka sangat menerima baik tentang orang kata kemasukan ataupun apa sahaja hubungan yang nak dibuat dalam industri kreatif ni antara Malaysia dan Indonesia, dan mereka juga tidak sabar untuk bekerjasama sebenarnya. Tetapi macam Kak Irma cakap tadi, mungkin strategi ataupun cara untuk kita nak ke sana itu mungkin kesilapan itu yang saya rasa. Sebarang terus masuk. Jadi bila kita melihat dan memahami bagaimana cara dan platform yang sebenar-benarnya untuk kita menembusi pasaran Indonesia dan kita bekerjasama dengan mereka, mereka sangat, orang kata, terbuka. Mereka sangat open dan mereka sangat tidak sabar untuk bekerjasama dengan kita sebenarnya. Dan saya sangat berterima kasih kerana Usaha Nitas Yang Berhad dan juga beberapa pihak-pihak yang memonopoli industri kreatif yang besar di Indonesia ini menerima kunjungan kita, dan mereka juga memberi kita idea dan pendapat untuk kita mulakan orang kata hubungan dan cara kita nak lakukan dalam industri ini. Mungkin Kak Irma bertambah? Ya, mungkin strateginya harus diatur dengan tepat, dan saya rasa sudah sampai masanya kalau kita boleh masuk ke pasaran itu dengan strategi yang betul untuk kita menyemarakkan orang kata filem-filem Malaysia di Indonesia. Dan inisiatif ini bukan sahaja Usaha Nita yang sepatut lakukan. Saya harap pihak government juga dapat memberi kami orang kata bekerjasama untuk menyemarakkan usaha ini. Puan Irma, kita bercakap tentang kerjasama, maksudnya adalah adil. Kerjasama itu adalah adil dan mesti ada pihak menang-menang. Bukan ada menang, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi mungkin dalam kerjasama industri kreatif untuk Malaysia dan juga Indonesia ni, apa yang perlu ditegaskan oleh pengkarya Malaysia? Kalau mereka kata mereka ada prinsip, mereka lebih nasionalis daripada kita, kita pun ada pegangan dan juga tekad dan iltizam yang sama. Jadi sampai bila kita hanya jadi penonton semata-mata, sedangkan karya kita seperti yang Puan Irma kata banyak diiktiraf di, bukan saja di peringkat serantau tapi di festival antarabangsa. Jadi apa lagi yang perlu dilakukan? Kalau formulanya perlu diperbaiki, kita perbaikikan formula. Kalau ada perkara yang terlepas pandang, itu yang perlu kita beri perhatian, Puan Irma. Okey. Memasuki orang kata impian untuk memasuki pasaran Indonesia ini bukan satu bisnes semata-mata. Ini satu perjuangan ni untuk industri seni khususnya. Jadi apabila kita nak berperang, kita kena siapkan senjata yang komplit lah, yang cukup mantap untuk kita masuk berperang. Jadi perjuangan ini adalah satu perjuangan untuk kita
kembali menggemilangkan karya-karya Malaysia di Indonesia. Jadi strategi itu harus mantap, senjatanya juga harus mantap, karya yang nak dibawa juga harus mantap. Macam saya kata tadi, kalau kita nak masuk kandang orang, kita kena tahu lenggok dan budayanya. Dan ada waktunya, kita kena mengalah awal-awal untuk kita menang di kemudian. Jadi saya sangat percaya bahawasanya apapun caranya, strateginya itu yang paling penting, dan saya sangat yakin kita ada karya hebat yang boleh masuk ke sana. Datuk, mungkin secara ringkasnya, mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan apa mungkin perancangan selepas ini untuk Usanita selain pada Indonesia, apalagi kerjasama yang mungkin boleh dirintis di peringkat serantau ini setidak-tidaknya. Okey, pada peringkat yang pertama, Bridge to Brilliant 1.0, kita diterima baik dan kita ada kunjung hormat dengan Menteri Keusahawanan Amerika, dan mereka menerima hubungan baik dan juga program-program yang akan kita lakukan antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang keusahawanan. Tetapi bila kita lihat benda itu boleh diperbesarkan lagi dalam industri kreatif, pada Bridge to Brilliant 2.0 ini kita memfokuskan industri kreatif supaya Malaysia dan Indonesia boleh bergabung, dan Malaysia juga boleh memasuki macam apa yang Emma cakap tadi, pasaran Indonesia dalam industri kreatif. Jadi saya rasa hubungan baik dan penerimaan menteri-menteri seni kreatif dan kebudayaan Indonesia yang menerima kunjung hormat Usanita juga, dan menerima untuk Usanita melakukan program-program untuk menembusi Indonesia, saya rasa ini adalah platform ataupun perjalanan yang pertama yang Usanita akan buat dan mulakan jabatan ini. Dan kemudiannya kita akan membawa industri-industri yang kita rasa boleh menembusi pasaran Indonesia, dan juga kita akan melibatkan agensi serta kementerian yang ada di Malaysia. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Puan Irma, atas perkongsian. Kita bercakap tentang bagaimana nak melindungi dan juga nak memperkasakan karya kita apabila kita cuba bersaing di pentas yang lebih besar, iaitu di peringkat antarabangsa. Kerana akhirnya, ini bukan persoalan tentang persaingan dua negara atau berkaitan dengan pilihan, selera dan juga citarasa, tetapi kita bercakap tentang hak dan kita bercakap di mana sepatutnya kita berada. Terima kasih bagi kedua-duanya. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Buletin Awani.